Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa bersua dan berjumpa dengan channel kesayangan kita ini, tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semua itu karena ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada video sebelumnya Al-Fakir sudah menjelaskan tentang firya disibyan wa ta'dib, cara mendidik anak. Nah, video sekarang itu adalah masalah ta'lim, cara mengajari anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ta'limuhum, anapun utawi ngajari anak, ngajari walad, ngajari aulad. Fayam bagi maka sayuk jolil walidi kadue wong tuwo opo ayu limah opo yento ngajari sopo walid waladahu ing anak walid alhayaa ing rasa malu wal kona ahlan nerimo wa adabal akli wa syurbi lan totokromoni mangan lan ngumbih wal libasi lan nganggo klambi wa ayyu allimahu lan yanto ngajari sapa walid hu ing walad al aqaid allati fatah ing aqaid kang alus wa makna la ilaha illallah lan maknane lafat la ilaha illallah wa alla yabshiqah lan yanto ora buang ngeludah sapa walad fil masjidi ing dalem masjid wala yamtakhitu fihi lan yento ora buang ingus fihi ing dalem masjid wala bi khadrati ghairihi lan ora ing dalem hadire liyane walad wa kaifiyatal julusi lan tata carane lungguh wa alla yuksirah minal kalami lan yento ora akeh guneman sapa walad minal kalami saking kalam wa alla yahlifa lan yento ora nulayani sapa walad wala yadbibu lan yento ora ngoro sapa walad wala yaqulu lan yento ora ngucap sapa walad illa angin hakkon kelawan hak lawan bender. Cara atau teori mengajari anak, maka seharusnya bagi seorang tua atau orang tua di dalam mengajarkan anak-anaknya, maka kedua orang tua itu seharusnya mengajarkan rasa malu, ya, rasa menerima pemberian, tata krama makan dan minum, serta memakai pakaiannya. Itu yang harus diajarkan. Mengajarkan mereka dengan akidah-akidah yang halus, wa ayyu'allimahul aqaid al-latifah yang halus, dan mengajarkan makna lafaz la ilaha illallah, serta tidak meludah atau membuang ingus di dalam masjid dan di hadapan orang lain. Itu harus diajarkan kepada anak-anak kita. Mengerjakan tentang cara-cara duduk yang baik, itu juga harus diajarkan kepada anak kita. Wa kaifiyatal julus wa alla yaksuru minal kalam, dan tidak banyak bicara, itu juga diajarkan kepada anak kita. Wa alla yahlif, dan tidak banyak bersumpah, tidak bersumpah, tidak berdusta. Wala yaqulu illa haqqan, dan mereka juga harus diajarkan dengan perkataan-perkataan yang hak, perkataan-perkataan yang benar. Jadi secara keseluruhan, setiap yang dianjurkan menurut syara hendaknya diajarkan kepada anak-anak kita, hingga tertanam dengan benar di dalam hati mereka seperti mengukir di atas batu. Kama yasbutun naqsyah fil hajar,
Dan setiap yang dilarang oleh agama atau adat kebiasaan, hendaknya orang tua juga mengajari anak-anak itu untuk menjauhi hal-hal tersebut, sehingga mereka takut untuk mengerjakannya, seperti mereka takut terhadap ular, harimau, dan sapi. Wa yajibu alaihi ayyafadahu min mukhalatati qurna'is su'. Orang tua juga wajib mengajarkan anak-anaknya agar menjauhi teman yang jelek budi pekertinya. Karena berteman dengan anak atau orang yang jelek budi pekertinya adalah permulaan dari sebuah kerusakan. Li'annahu aslu kullin wabalin. Itu adalah tugas dari orang tua untuk mengajari anak-anaknya, untuk mencegah anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang kurang baik. Paham ya? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.